Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview 2 buah cartridge 0,5 dan 0,1 mikron. Jadi dia ini namanya cartridge benang yang berfungsi untuk menyaring partikel-partikel kasar yang ada di dalam air seperti pasir, lumpur, dan lain-lain. Jadi kemampuan menyaringnya ini, yang sebelah kanan ini 0,1 mikron, dapat menyaring partikel sampai 1 mikron, dan ini 5 mikron, dia dapat menyaring partikel sebesar 5 mikron ya. Jadi cartridge ini tidak dapat dipakai langsung, harus menggunakan bantuan housing ya. Jadi housingnya ini perlu banget untuk menggunakan cartridge ini. Cara penggunaannya sangat gampang. Plastiknya dibuka, dimasukin ke dalam ya. Ditutup dan siap pakai. Untuk Anda yang ingin melihat cara pemasangannya, Anda bisa lihat di video-video kami yang lainnya yang mengenai cara pemasangan filter isi 1 ya. Oke, untuk perawatannya cartridge ini, kita dapat mencucinya. Kita bisa lihat dari sini, ini kan permukaannya bening. Jika kita lihat ini udah mulai kotor, banyak lumpurnya, kita bisa keluarkan dan kita bisa sikat ya. Jadi pemakaiannya ini lebih lama dibandingkan yang bentuknya spoon. Dan harganya ini juga lebih mahal ya. Harganya lebih mahal dibandingkan spoon 5 kali lipat kali ya. Jadi ini bisa dicuci sampai 3-5 kali ya. Jika Anda udah mencuci filter ini dan airnya ini masih keluarnya kecil, artinya filter ini sudah mampet dan layak untuk diganti. Oke, udah. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatech mengenai filter benang 0,1 mikron dan 0,1 mikron dan 5 mikron. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen. Jika Anda ingin bertanya seputar filter benang ini. Oke guys, jangan lupa subscribe membuat kami untuk semangat lagi dalam membuat video-video kami selanjutnya. Lagi di channel kami selanjutnya guys. See you on the top guys. Bye.